Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama di Agam Channel yang selalu setia menemani Anda para sobat bonsai semuanya di Ampero Nusantara. Atas berkat rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini, saya masih diberi kesempatan untuk bisa hadir kembali bersama di Agam Channel, yang mana posisi lokasi saya saat ini sudah berada di kawasan hutan. Di belakang ini adalah kawasan hutan. Semoga saya mendapatkan bahan bonsai yang bisa saya bawa pulang dan bisa saya buat untuk koleksi di rumah. Oke, tentunya masih bersama di Agam Channel. Jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan video saya bersama di Agam Channel. Nah, ini saya berada di kawasan hutan jati, guys. Di sini suasana sangat hening sekali. Dan tadi sempat hujan sebentar karena ini suasananya juga lagi cuaca musim penghujan, guys. Oke, kita lihat ke samping sini. Saya tadi sempat lewat melihat ada bahan bonsai serut di sini. Nah, itu coba kita lihat ya. Ini ada bahan bonsai serut yang modelnya agak lumayan besar. Nah, ini. Ini bosku. Oke. Oke. Nah, ini bahan bonsai serut ini lumayan besar, bosku. Oke, kita eksekusi. Oke, kita coba eksekusi, bosku. Kita lihat. Akarnya sangat banyak sekali, bosku. Akarnya ini banyak sekali. Kita harus ekstra santai dulu. Ini, bosku, luar biasa besar. Mantap. Ini bahan hasil donggelan hari ini. Ini nanti kita bersihkan, kita bentuk dulu bagaimana karakternya.
nah seperti ini. Oke, kita potong-potong dulu biar tidak terlalu banyak capek yang nanti kita bawa pulang. Oke, lanjut dulu bosku. Sampai sini perjumpaan kita kali ini. Ini adalah bahan bonsai yang sudah saya dapatkan tadi, sudah saya cuci dan bentuknya seperti ini. Nanti kita saya bawa pulang untuk saya potong-potong sesuai dengan karakter dari bahan bonsai ini sendiri. Ya, ini hasil dari bulan kali ini. Serut kayak gini bosku. Luar biasa. Nah, sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.